8 jenis ikan hias air tawar yang dapat dipelihara dalam satu akuarium. 1. Ikan glowfish. Ikan glowfish termasuk ikan hias air tawar yang sangat cantik dan memiliki beraneka ragam warna. Ikan ini dapat disatukan dalam satu akuarium dengan ikan hias lainnya. Makanan ikan ini pelet dan cacing beku. 2. Ikan manfish. Ikan manfish termasuk ikan hias yang banyak peminatnya. Ikan ini juga memiliki banyak jenis dan bentuknya yang menyerupai layar sangat cantik di akuarium kamu. Ikan ini sangat ramah sehingga dapat juga disatukan dengan ikan lain dalam satu akuarium. Perawatan juga sangat mudah, hanya perlu dijaga kualitas air. Harga ikan ini bervariasi, ada yang murah dan ada juga yang lumayan mahal. 3. Neon tetra. Ikan jenis ini biasa disebut ikan sejuta umat. Bentuknya yang kecil dan berwarna biru menyala ini sangat cantik di akuarium. Ikan ini termasuk ikan berkelompok dan sangat cocok dipadukan dengan ikan hias lainnya. Ikan ini sangat mudah ditemukan dan perawatan yang tidak terlalu susah. Banyak pengguna aquascape menggunakan ikan ini untuk akuarium mereka. 4. Ikan mori. Jenis ikan ini sangat banyak ditemui dengan berbagai warna dan ukuran. Panjang ikan ini hanya sampai 12 cm. Keindahan ikan ini karena memiliki sirip yang lebar serta ekor yang cantik. Ikan ini juga sangat ramah dan dapat dipadukan dengan ikan hias lainnya. Ikan ini sangat mudah dipelihara dan kebersihan air harus tetap dijaga. Harga ikan ini termasuk murah, hanya Rp5.000 per ekornya. 5. Ikan koridoras. Ikan koridoras, ikan ini mirip ikan lele hias karena ikan ini memiliki kumis mirip lele. Pencinta aquascape pasti sudah sangat akrab dengan ikan ini. Ikan ini sangat unik, memiliki ciri mulut terdapat di bawah dan ikan ini senang berenang di dasar akuarium. Ikan ini sering memakan bangkai ikan yang mati atau cacing yang berada di dasar akuarium. Ukuran ikan ini mulai dari 2-6 cm saja. Bagi kamu yang berminat dengan aquascape, wajib memelihara ikan ini juga. Karena ikan ini mirip ikan sapo-sapo yang membersihkan dasar akuarium kamu. 6. Ikan ramirezi. Ikan ramirezi merupakan ikan hias yang sangat cantik. Ikan ini sangat aman bersama ikan lain di akuarium karena ikan ini tidak memiliki sifat teritorial. Ikan ini juga memiliki banyak jenis dan warna yang beraneka. Mereka juga sangat mudah dipelihara sama dengan ikan lain. Mereka hanya perlu diperhatikan kondisi air. Ikan ini hanya memiliki ukuran 3-6 cm saja. 7. Ikan redfin. Ikan redfin, ikan kecil memanjang yang berasal dari Vietnam dan Thailand.
Ikan ini lumayan agresif tapi tetap aman untuk disatukan dengan ikan hias lainnya. Ikan ini dapat juga membantu memakan lumut di akuarium kamu. Ikan ini memiliki banyak jenis dan warna juga, sehingga sangat cantik di akuarium kamu. Sama dengan ikan lain, mereka juga harus diperhatikan kebersihan air. Delapan, ikan koki. Ikan ini merupakan salah satu ikan air tawar populer dan juga sangat mudah ditemui di Indonesia. Selain memiliki berbagai jenis warna, ikan mas koki juga memiliki bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Ikan ini juga memiliki cara berenang yang unik dan lucu, sehingga banyak menjadi incaran kolektor ikan hias. Perawatan ikan ini juga tidak terlalu sulit, hampir sama dengan ikan-ikan lainnya. Harga ikan ini beraneka ragam, dari yang murah sampai yang cukup mahal. Apakah kamu sudah menentukan pilihan kamu? Bantu kami support channel ini dengan subscribe, like, komen. Terima kasih.